guys, welcome to channel AYTNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, jajan Mimin, okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Si Tensho kan masuk ke apa namanya, anunya Izu, jiwanya Izu guys. Izu sepenuhnya dirasuki, merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Secara membabi buta, merasa bahwa semua masalah disebabkan oleh dirinya gitu loh guys. Jadi dia nggak sadarkan diri itu karena dia emang keinginan dia sendiri, merasa bersalah dan merasa tertekan gitu loh guys. Itu semua karena akulah yang menyakitinya, itu aku, kata si Izu nih guys. Tensho, aku harap kamu bisa membangunkannya, katanya gitu. Jangan khawatir, kata si Tensho nih guys. Untuk itulah aku di sini, katanya. Sampai udah nyampe di ujung jiwanya si Izu nih guys. Kegelapan ini adalah proyeksi emosi negatif Izu. Dia ada di dalam, kata si Bena nih guys. Aku akan membawanya kembali. Si Tensho mendekati Izu nih guys. Ini kesalahanku, kata si Izu. Ini kesalahanku, kata si Izu. Terus merasa bersalah si Izu guys. Aku Izu. Jangan sedih, aku berjanji, katanya gitu guys. Kata si Jono meyakinkan si Ju agar bisa sadar dia guys. Aku pasti akan membantumu menemukan Jono nanti, kata si Tensho nih guys. Menemukan Jono, katanya gitu. Aku tidak dapat menemukan Jono. Akulah yang menyakitinya. Itu aku, jika bukan karena aku, tidak akan terjadi apa-apa padanya gitu guys. Tapi dan baikun, dia menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi setiap bulan hanya karena menyelamatkanku, si Izu nih guys.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.